hari ini kita sore ini berada di Balai Tritangtu, Lembur Pakuan, dan kita hari ini sedang mengikuti Quickcon di balai ini, balai yang baru selesai dibangun dan langsung digunakan untuk penghitungan cepat. Gubernur, para calon bupati dan wakil bupati, para calon wali kota dan wakil wali kota berjalan secara aman, lancar, tertib, dan penuh suasana riang gembira di mana-mana. Ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai pada tingkat panwas cam dan pengawas di setiap desa dan TPS, termasuk pengawas di Kabupaten Kota. Pada sore hari ini, walaupun penghitungan belum selesai, tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count-nya di kisaran margin error 2-3% atau maksimal 4%. Itu pun kalau jaraknya dekat. Tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan, sudah meraih angka 61%. Dengan data masuk sudah 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nantikan pertapanya oleh KPU, dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor 4 sudah menjadi pemenang. Tahun 2024. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semoga ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem termasuk masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian, dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calon. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masih terjadi di berbagai tempat. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah nomor 4 pasangan KDM hari ini sudah mendeklarasikan kemenangan versi real count ya, resmi, dan kita semua bisa menyaksikan.